duplicarne filia. Mendigo mati gitu, Pak. Mati. Pertanda apa? Suara tengah malam. Momen di luar skenario, kejadian yang tak terduga saat syuting, bertemu makhluk astral. Hanya bagi mereka yang percaya ada dimensi lain, alam gaib. Believe it or not, percaya atau tidak. Is stand by review momen di luar skenario beda dunia. Review video judul contoh film pendek. Ayo sadar vaksin. Sang sutradara Nyonyo Raja. Hai, salam sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan mereview video yang sudah tayang sebelumnya. Video dengan judul contoh film pendek ayo sadar vaksin. Di video tersebut ada kejadian-kejadian yang di luar nalar yang tanpa sengaja terekam suaranya. Ada suara misteri beda dunia. Mari kita lihat segmen potongan-potongan videonya. Check them out. Segmen yang pertama. Selamat siang rekan-rekan YouTuber. Ini kita vaksin kedua di Holy Stadium Marina, Semarang. Segmen yang kedua. Sebagai catatan, saat ini Tai dan Niken ada bakat indigo sehingga dapat melihat
dan berkomunikasi dengan makhluk astral atau makhluk gaib. Iwai, putar pulang. Perhatikan baik-baik. Di menit-menit di mana ada simbol gambar temporal dan peluncang warna oranye atau kuning. Video momen-momen yang pertama. Perhatikan menit 1 detik 13. Saat pertama kali kami datang, langsung disambut penghuni sesosok wanita dan seorang anak perempuannya yang sepertinya Kay pernah mengenal mereka. Kay terperanjat kaget dan memanggil dua kali nama sesosok wanita tersebut, Tante Huri, Tante Huri. Perhatikan menit 1 detik 17. Mereka memperkenankan kita boleh masuk. Kay merespon, "Hah, boleh." Maksud Kay, boleh kita masuk? Perhatikan menit 1 detik 24. Dijawab oleh anak perempuannya, "Boleh, boleh." Maksudnya, dipersilahkan masuk gedung. Ini kita vaksin kedua. Di Holistadium Marina Semarang. Kita putar ulang sekali lagi. Ini kita vaksin kedua di Holistadium Marina Semarang. Perhatikan menit 1 detik 13. Saat pertama kali kami datang, langsung disambut penghuni sesosok wanita dan seorang anak perempuannya yang sepertinya Kay pernah mengenal mereka. Kay terperanjat kaget dan memanggil dua kali nama sesosok wanita tersebut, Tante Huri, Tante Huri. Selamat siang rekan-rekan YouTuber. Ini kita vaksin kedua. Perhatikan menit 1 detik 17. Mereka memperkenankan kita boleh masuk. Kay merespon, "Hah, boleh." Maksud Kay, boleh kita masuk? Perhatikan menit 1 detik 24. Dijawab oleh anak perempuannya, "Boleh, boleh." Maksudnya, dipersilahkan masuk gedung. Di Holistadium Marina Semarang. Video momen yang kedua. Perhatikan menit 4:15. Kay melihat anak perempuan lagi main semprot. Kay berkata, "Semprot." Perhatikan menit 4:18. Anak perempuan menjawab, "Semprot." Perhatikan menit 4:20. Nenek tua yang menemani anak perempuan tersebut juga berujar, "Disemprot." Semprot.
berulang sekali lagi. Perhatikan menit 4:15. Kay melihat anak perempuan lagi main semprot. Kay berkata, "Semprot." Perhatikan menit 4:18. Anak perempuan menjawab, "Semprot." Perhatikan menit 4:20. Nenek tua yang menemani anak perempuan tersebut juga berujar, "Disemprot." Perhatikan menit 4:28. Niken yang sejak tadi mendengar percakapan mereka juga bertanya, "Disemprot?" Saat itu, ruang tunggu banyak antrian dan hawa udara terasa agak panas. Mereka bermaksud baik dengan disemprot, maka hawa udara akan menjadi sejuk dingin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jangan tengok belakang. Hati-hati, suara kucing tengah malam. Hati-hati, suara kucing tengah malam. Ai, si. You.